Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Om Tahu Hewan. Teman-teman, Om Tahu Hewan kali ini akan membahas seekor hewan yang mirip sekali dengan bunglon, tetapi ukurannya lebih besar. Hewan apakah itu teman-teman? Yaitu iguana. Sebelum Om Tahu Hewan melanjutkan pembahasan tentang iguana ini teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Tahu Hewan, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya teman-teman, dan juga like-nya, dan jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tahu Hewan. Iguana adalah sebangsa kadal yang hidup di daerah tropis teman-teman, seperti Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia. Di dunia ini hanya ada 35 spesies teman-teman, sedikit ya. Biasanya iguana itu berumur bisa mencapai 15 hingga 20 tahun jika kita merawatnya dengan baik. Untuk teman-teman ketahui, iguana bisa menjadi hewan peliharaan. Panjang tubuh iguana ini bisa sampai 1,8 meter teman-teman, yang diukur dari kepala hingga ujung ekor, dengan berat bisa mencapai 9 kg. Iguana adalah herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Dia sangat menyukai sayur-sayuran seperti selada, kubis, wortel, dan sayur-sayuran lainnya. Iguana adalah hewan berdarah dingin teman-teman. Oleh karenanya, iguana ini suka sekali berjemur. Iguana juga berkembang biak dengan cara bertelur, dengan jumlah telur sekali bertelur adalah sekitar 65 butir telur teman-teman. Teman-teman, iguana ini memiliki mata ketiga yang disebut parietal A yang terletak di atas kepalanya. Gunanya mata ketiga tersebut adalah untuk melihat musuh atau pemangsa dari atas. Dan itulah keunikan dari iguana ini yang tidak terdapat pada hewan lain teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Hanya inilah yang dapat Om Tahu Hewan bagikan pada teman-teman. Semoga bisa menambah pengetahuannya tentang iguana. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.